Halo guysku, selamat datang di channel Yogi Ferniawan. Ini kita mau rakit Buspam guys. Kita rakit Buspam. Nah ini kita bersihin dulu semua spare partnya. Setelah bersihin baru kita rakit, ya kan? Ini kita bersihin dulu pakai WD guys. Kita pakai WD. Bersihin. Kan terlebih dahulu. Setelah kita bersihkan, kita pasang dan rakit ini guys. Ini namanya body boost pump guys. Nah ini blower dan ini dryernya guys. Blower barrel ini. Nah ini masih lagi guys, nanti guys jalan. Nah ini dari valve jalan. Nah ini sepatu buat pengunci kuyer ini, buat kunci kuyer ini guys. Nah ini direct ini guys, sama ini direct ini spring baru ini bukan spring ini o-ring, ini dari valley holder namanya guys, susah dari valley holder. Nah, ini spring gear. Ya, ini tuh kita pasang. Ini yang ini pengunci. Mapring namanya. Nama ini baut. Kita mulai balik dulu. Baru pasang barelnya, barel. Kita harus dipasin ini, guys. Nah, ini kita pasin. Oh ini bautnya ini guys, kita pasin dulu guys.
pakai senter ya. Biar kelihatan. Pas. Pas ya. Pas. Pas. Kalau bisa masuk pas. Depan kita pasang reknya depan. Ini harus lurus sama garis ini. Mana ini tandanya ini? Nah ini ada garisnya, ini garis dia harus lurus gini. Nah ini kita harus lurus. Oke, ini garis depan kita masukin. Baru ini. Dulu baru kelihatan deh. Oke deh. Nah ini kita udah pas. Oke, main ini main jalan. Nah baru kita tekan ini terus. Kita pasang ini cara pasangnya bos. Oke, baru spring kita pasang sepatu ini bos. Sepatu harus dipasang dengan bagus sama koyernya ini bos. Ini kan gini nanti. Nah, ini harus lurus ini bos. Nah ini masang ini harus kita minta bantuan ini. Nah, kalau nggak minta bantuan tak bisa. Nah, ini soalnya buat menekan ini guys. Ini kita pasang gini. Nah, terus kita tekan. Pasang terlebih dahulu ini, pasang orinya ini pasang, baru ini guys, ini koyor dari vali valve ini, jangan kebalik, ini yang atas nih, ada pentilannya ini yang atas nih, ini ya, nah, baru ini guys, ini bawah, ada pentilannya tadi itu, ini tuh. Baru kita tutup pakai ini guys. Ini. Nah, baru kita pasang bautnya kunci supaya tidak lepas. Begitu cara merakit bus pump guys. Kunci kita kopi dahulu supaya kuat. Oke.
kuat menghadapi tekanan gitu. Tekanan dari luar maupun dari dalam. Kita pasang terlebih dahulu baunya supaya bagus gitu. Dan kuat. Jangan lupa tonton video-video berikutnya guys, jangan sampai di skip pokoknya. Ini cara merakit bus pump nih guys. Bus pump untuk spare guys, buat AE generator Myanmar. Kita pasang, kita pasang dulu baru kita ikat kuat biar rata, jangan ikat dulu. Kalau ikat nanti nggak sama, kita pasang terlebih dahulu supaya rata biar nggak bocor. Nah, ini kita silang ikatnya guys, dari sini dulu guys, ikat kuat, silang satu ini. Supaya meyakinkan, kita dihidurin deh, hidurin ini biar ikatannya kuat ya. Nah ini, ini deh, biar kuat. Kuat nih dan nah ini kita udah ikat kuat, baru kita berdiriin, kita pasang pengganjal reknya deh biar pas tanahnya. Ada catnya ini, harus bersihin terlebih dahulu. Kasih gede. Baru kita pasangin di sini guys. Nah ini. Nah ini udah bagus. Supaya reknya tidak lepas nanti. Ada penghalang nih guys. Biar tidak lepas. Bus pump AE generator guys ini sudah kita rakit, semoga bisa bagus dan tidak terjadi kendala lagi. Tonton video-video selanjutnya. Dadah bosku, see you, bye bye.